Sometimes I feel good, at times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I'm never known someone but it, I love you. So much pain. Sometimes when I'm deep, I'm taking hold on what I would. I'm so falling, I can love it too. Oh, I keep on falling in love, although sekali lagi. Keren banget. Komentarnya coach. Aduh, kalau coach Yura tuh ngerasa ini tuh The Voice Kids Indonesia atau The Voice Kids Internasional sih? Bagus ini banget. Ini The Voice Kids Indonesia yang menginternasional. Wah. Apalagi Meisha tadi, aduh. Rasanya dapat banget itu aku dari awal. Ekspresi. Karena kalau aku menilainya adalah kesuksesan sebuah performance itu adalah dinilai dari ketika dia berani bernyanyi dari awal. Kayak udah ngambil hati penonton dulu ya. Tuh udah jago banget. Dan tadi Meisha dapat banget. Dan aku yang seneng itu karena waktu coaching, dia tuh sempat dilatih sama Teh Yura juga karena pernafasan dan juga panjang pendeknya. Ya. Dan tadi. Itu semua dijalanin ya? Tadi. Ya kenapa? Kamu tadi membuktikan dengan luar biasa. Ui. Nunggu timing gitu. Kayak dia pas nyanyi nih kita tuh kayak Oke. Gimana? Oke. Dan juga Chelsea. Oh my God. Chelsea itu tadi bisa mencakar langit dengan nada-nada tingginya. Oh, mencakar luar langit. Luar biasa, cenah. Coach. Mencakar langit. Mencakar langit. Wah. Bukan lagi. Ya, terus mendengar kata-kata Teh Yura, karena pas coaching Teh Yura sempat bilang, kamu kan powerful, jadi ketika kamu nanti mau narik suara yang kenceng tuh kamu harus tahu teknik miking. Dan tadi terbukti kamu itu bisa melakukannya. Thank you, kamu ingat kata-kata aku dan aduh jadi perfect ya hari ini untuk Jennifer. Jennifer, dia tuh kayak effortless ya. Effortless. Kita ngerasa kayak Jennifer tuh santai banget. Astaga, Jennifer juga effortless. Kayak enggak usah macam-macam tapi kamu tuh udah
saksi suaranya, iya, gitu, timbre suaranya dengan ketenangan, karakter banget gitu. Iya. Dia kayak dia Jennifer tuh kayak cuman gini dikit aja kayak gitu kayak pingsan kita. Wah. Jadi siapa yang mau dipilih? Ya itu dia. Ya itu dia. Niki aja udah. Silakan. Oke, kalau gitu untuk Mesya dan juga Chelsea, ucapkan selamat kepada Jennifer karena Jennifer lolos ke babak selanjutnya. Jennifer, kamu masuk ke live round. Guys, masih semangat kan dukung tim Isyana? Ayo dong, tim Isyana ini harus menang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe di sini, terus juga jangan lupa di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya ke semua orang yang kamu kenal. Oke, biar tim Isyana menang. Dah.